Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dai Adisti. Masih video seputar hidroponik. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan sistem NFT instalasi hidroponik saya. Jadi kebun hidroponik saya ini memakai sistem NFT atau nutrien film teknik. Jadi aliran airnya itu tipis, tebal film, istilahnya gitu. Nah, di sini saya memakai pompa Sakaipo yang lumayan besar ya, karena untuk mengalirkan seperti talang. Sakaipo tipe AA08108. Debit airnya bisa 6.000 liter per jam, terus ketinggiannya bisa menyemburkan air sampai 5 meter. Nah, ini adalah lubang output yang dari sana, dari output talang mengalir ke pipa paralon ini, lalu ke sini kembali ke tandon. Dan ini saya pakai kaos ya, untuk menyaring kotoran yang ada di instalasi ini di atas. Ini instalasinya kawan. Jadi kotorannya ini akan tersaring di sini, tidak masuk ke dalam tandon. Jadi air di tandon itu selalu bersih keadaannya. Dari pompa ini yang selang biru ini, pompa ke bawahnya. Ini ditarik ke atas. Tapi di sini saya pakai percabangan lagi untuk meratakan debit air. Saya keluar dulu. Ini dari pompa, dari bawah ini ke atas. Ini pakai pengatur lagi supaya tidak terlalu deras ke atasnya. Tadinya ini tidak ada percabangan ke sini, cuma satu. Tapi karena aliran air ke ujung sana kurang deras, jadi saya pakai inisiatif memakai sambungan ini lagi. Memakai cabang lagi. Untuk deras airnya diatur lagi di sini. Lalu saya juga membuat ventilasi air atau aerator untuk oksigen dalam air dengan menggunakan dari instalasi itu sendiri. Jadi si air dari pompa dari bawah ini tidak masuk ke atas semua, tapi dia balik lagi ke sini, turun ke bawah sini ya. Lalu saya pakai sistem venturi. Nanti untuk sistem venturi akan saya jelaskan di video mendatang. Nah, jadi airnya banyak gelembung udaranya di dalam. Nah, ini pakai selang ini lagi untuk menghisap udara ini. Jadi udara dihisap dari selang ini, lalu air menyembur ke sini dan menimbulkan gelembung udara atau oksigen. Jadi air dalam tanaman ini selalu penuh oksigen. Tujuannya agar tanaman lebih sehat karena air nutrisi banyak mengandung oksigen. Lalu air ke atas ke sini. Ini dibagi-bagi lagi dengan selang EP. Selang EP ukuran 7 mili. Nah, debit airnya sebesar itu, kawan. Lalu di sini saya memakai keran kecil. Ini maksudnya untuk mengatur debit air juga. Jadi supaya semuanya merata aliran airnya. Karena tetap saja yang di ujung sini kebagiannya tidak terlalu besar ya debit airnya, karena sudah habis di tengah-tengah sini. Jadi saya pakai pengatur lagi. Jadi agar rata, pembagian airnya merata semua. Jadi detailnya seperti ini kawan. Untuk cara
pembuatan tandon air dan cara pembuatan talang air ini, guli talang, nanti ada di video tersendiri. Saya sudah buat videonya, nanti tinggal di upload saja. Jadi si air ini mengalir selama 24 jam. Tipis ini. Mengenai rockwall kira-kira setengah senti ya. Jadi air akan mengalir dari sana sampai ke ujung sana. Nah ini outputnya. Outputnya semua keluar masuk sini, lalu masuk ke pipa ini, pipa 2-in. Ini pipa 2-in. Lalu kembali lagi ke tandon. Jadi air terus-menerus berputar selama 24 jam. Nah, ini pakai pipa 1-in. Ini 1-in. Dan ini 2-in. Ini juga sama 2-in. Oke, kita lihat dalamnya. Airnya cukup deras. Dan di sini ada kantong kresek ya. Ini bukan variasi, tapi ini ada tujuannya. Nah, ini dimaksudkan untuk mengusir kelelawar. Karena di sini jalur terbang kelelawar, jadi sebelum dipasangin kantong kresek ini banyak kelelawar ya di sini. Mengotori instalasi jadinya. Ini saya pasang 3 buah. Dan alhamdulillah setelah dipasang kresek ini tidak ada kotoran kelelawar lagi. Sedangkan yang ini adalah, ini istilahnya namanya yellow trap atau untuk perangkap hama lalat. Nanti cara pembuatannya akan saya videokan tersendiri. Ini contohnya lalat terperangkap, kawan. Ini masih hidup ya. Masih hidup ya. Ini baru saja nempel. Jadi lalat-lalat yang biasanya hinggap di daun, bertelur di daun, di sini si lalat biasanya, dan akan menjadi hama di dalam daun ini, akan merusak daun. Ini saya pasangin 2 juga. Ini kantong kreseknya cukup efektif untuk mengusir kelelawar dan burung-burung lainnya yang suka hinggap di atas instalasi ini. Baik kawan, semoga dapat dimengerti, dapat menjadi inspirasi buat kawan-kawan. Bila ada pertanyaan atau hal yang ingin diketahui, bisa chat langsung di kolom komentar. Ini ukuran greenhouse-nya, atapnya 10 meter kali 4 meter. Kalau meja instalasinya 2 meter kali 8 meter. Jadi tiap jalur ini, tiap satu jalur ke sana ini memakai 2 talang. 2 talang disambung. Nih. Hari ini paksa akan dipanen, dan selada
5 hari ke depan, karena usianya beda 5 sampai 10 hari antara pakcoy dan selada. Oke kawan, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.